Di video kali ini kita akan buat tutorial cara okulasi bibit jeruk dengan metode sambung bonggol, teman-teman. Ini batang bawahnya, teman-teman, yang sudah kita siapkan dan juga sudah kita potong seperti ini, teman-teman. Lalu kita sayat, teman-teman. Nah, seperti ini. Terkena kayunya sedikit, gak jadi masalah, teman-teman. Lalu kita siapkan entresnya. Untuk entresnya kita menggunakan jeruk jenis santang madu, teman-teman. Lalu kita buang habis bagian daunnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita sayat. Nah, seperti ini. Lalu saya sedikit bagian belakangnya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan usahakan luka sayatannya jangan sampai tersentuh tangan, teman-teman, karena bisa mengurangi tingkat keberhasilannya. Lalu kita tempelkan, dan usahakan kulit entres sama kulit batang bawah atau kulit seedling ketemu, teman-teman. Kulit ketemu kulit agar tingkat keberhasilannya lebih tinggi, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kita ikat menggunakan plastik bening, teman-teman. Kita menggunakan plastik perapatan atau kiloan yang mudah kita dapatkan di warung-warung, teman-teman, yang sudah kita iris-iris seperti ini, teman-teman. Lalu kita ikat seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kita kunci, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Lalu kita sungkup, teman-teman, menggunakan plastik bening seperti ini, teman-teman, untuk memudahkan kita melihat pertumbuhannya. Lalu kita diamkan selama 1 bulan sampai tumbuh mata tunas, teman-teman. Dan usahakan jangan sampai terkena sinar matahari langsung, teman-teman, karena bisa mengurangi tingkat keberhasilannya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini hasil sambungannya, teman-teman. Ini usia 1 bulan dari penyambungan. Dan alhamdulillah sudah tumbuh tunas seperti ini, teman-teman. Ini usia 1 bulan dari penyambungan. Dan di usia seperti ini kita akan coba untuk melepas ikatannya, teman-teman. Biasanya untuk melepas ikatannya kita di usia 2 bulan. Tapi kali ini mau kita coba untuk melepas ikatannya di usia 1 bulan, teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita lihat sama-sama hasilnya gimana dan seperti apa, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini hasil sambungannya, teman-teman. Udah mulai menyatu dengan sempurna. Dan tunasnya juga sudah tumbuh sebesar ini, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat.